Ada yang
masih berkalilah, masih minum kok ustaznya gak dikasih. Menyiksa kali suami ustaz. Sampai mana tadi? Wahai rakyat, ini Indonesia, katalah, aku titik. Negerinya subur, negerinya kaya, di bawah pohon kumbinya ada gas, ada batubara. Cuma kita kufur nikmat atas nikmat Allah yang Allah kasih. Misalnya, ini uang, tapi tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya ialah tukang parkir. Biarpun mobilnya barang bermerek, mobilnya bagus-bagus, jangan disangka kalau dikasih aqua jatuh jadi lama. Terima kasih.
pekerjaan pelaku. Kalau bagaimana bisa kalau kita menghafal Quran kalau kita tetap dengar lagu-lagu terus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Peliharalah Al-Quran." Dalam tengah-tengah baris hadis ini, kalau kita tak menjaga Al-Quran bagaikan unta yang hilang. Jadi kalau Hanukkah.
hamba Allah atau bukan? Hamba Allah itu kata siapa? Kata kita. Kalau bahasa kita namanya mengaku, boleh dan murah. Jangan sampai pula kita gini, seini hambamu ya Allah. Allah jawab, iya ya, mana ada yang begituan. Ya tak, alhasil kita belum tahu apakah kita ini hamba Allah ya, apakah kita ini bukan dan belum tahu. Saya bilang, kalau antum masih mengejek lagi, bertaubatlah antum sebelum Allah mengazab antum. Ya, taubatlah sebelum Allah mengazab kita. Kadang ada orang disebut hamba Allah, sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang babi, ngaji ya ngaji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat ibu-ibu lebih bersemangat ke pengajian daripada bapak-bapaknya. Bapak-bapak ini saya tidak pernah mengingat perjuangan kita, perjuangan buyut kita di Indonesia. Inggris, Malaysia merdeka, cuma diberi Inggris. Tapi diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, banting tulang, darah dan nyawa. Indonesia ini katakan negerinya subur. Cuma kenapa masih banyak yang kufur dengan nikmat Allah? Allah sudah kasih nikmat banyak. Betul tak, Pak Ibu? Makanya Allah mengakui, aku mengakui Muhammad adalah hambaku.